Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jalan Wijaya 2, Jakarta Selatan, Senin siang terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk memadamkan api. Asap tebal masih terlihat jelas di salah satu gedung di Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Asap tebal berasal dari salah satu ruangan asrama yang terbakar. Lokasi asrama ada di lingkungan Komplek PT IKA. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Seorang saksi mengatakan kebakaran diketahui setelah asap tebal muncul dari bangunan asrama. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Sedang pejabat PT IKA belum memberikan keterangan resmi soal kebakaran di asrama milik Lembaga Pendidikan Ilmu Kepolisian tersebut. Ya kiranya itu cuma latihan biasa gitu kan, pas saya balik lagi ternyata emang udah banyak gitu. Ternyata emang benar. Asap awal-awal tebal gitu. Asap tebal gitu. Itu sempat kelihatan nggak bang orang-orang pada keluar gitu sebenarnya? Tahu nggak, cuma ada orang-orang setempat gitu aja sih. Selebihnya saya kurang tahu.